Yo, what's up? I'm Spec, guys. For all luar, SPM ke, BMR ke, UPS lah semua, stop. Ungkap je cerita-cerita yang macam tu. Cerita ketiga adalah ada. What's up guys, PM Andre is back. Alright, assalamualaikum and salam sejahtera pada korang yang menonton channel Andre Brothers. Korang semua ni memang awesome guys. Yes, dengan aku punya trademark cakap menerah ni, aku harap hari ni korang semua dalam keadaan sehat walafiat. Aku pun alhamdulillah guys, sehat. Syukur kita kepada Allah. Okay guys, kali ni kita kembali lagi dengan kita punya video react. Kalau yang last-last dulu korang dah tengok kita ada react daripada satu YouTube channel ni kan, iaitu True Horror Stories POV. Dan boleh dikatakan hampir ke semua dia punya short film memang aku suka gila guys. Memang seram, memang mengejutkan. Ciri-ciri sebuah film horror tu memang ada sangat pada diorang punya short film ni. And guess what? Hari ni aku nak react lagi diorang punya short film. So nak cerita apa eh, aku tak sure, tapi aku dah listkan lah. Dan video ni pun aku tak tengok lagi, so hopefully best lah, seperti yang kita dah tengok-tengok sebelum ni. Dan aku rasa insyaAllah akan best kot. Aku agak excited juga pasal tak sabar nak tengok apakah kisah yang akan kita tengok sebentar lagi. So guys, tak nak buang masa, tak nak lengah-lengah, kita terus straight forward dengan kita punya video react kali ni. Dan sebelum tu guys, okay, siapa yang belum subscribe channel Andre Brothers, subscribe dulu, tekan sekali butang notification tu. Dan siapa yang korang yang belum subscribe channel True Horror Stories, silakan guys pergi support diorang punya channel juga. Kat sana korang boleh tengok banyak video-video diorang yang menarik. Okay, jom kita layan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu boleh guys, guna cawan baru guys. Jom kita start. Right, bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Mas? Mas, mas. Eh, aku buat laundry tau. Sini saya dok. So, untuk short film kan ni, tajuk dia Night Laundry. Aku dengar ada bunyi TV guys. Ada bunyi sesuatu tadi. Okay. Adif nama dia guys. Kak Barokaf Alif Tanun Keberkatan. Aku cuba nak teliti dia punya bunyi-bunyi efek. Kadang-kadang dia ada tu kau dengar, kau perasan tak ada 2-3 kali dengar bunyi kong gitu.
Masa rontok. Dia nampak itu lah. Akif. Oh, Akif lah guys nama dia. Okay, ni suspend. Apa dia nampak? Aku rasa aku miss something lah. Mana si Akif tu? Mati-mati aku dengan Adif. Oh ni scary lah guys, aku tak pernah pun scary. Jangan dia menjenguk kat situ sudah. Akif! Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahuakbar. Nanti aku bilang kita turun. Tapi serius tadi kau tak dengar? Aku panggil kau. Aku panggil kau banyak kali sih. Tak. Guna kau abai dia. Jangan dia tunjuk kita kat bawah dia. Matilah nak kalau macam ni. Itu dia guys, kita punya short film kali ni guys. One thing about diorang ni guys, True Horror Story POV ni, diorang bijak dalam menyusun structure. Okay, untuk korang yang mana nak buat cerita hantu, nak buat cerita seram, nak buat short film berkenaan benda-benda suspense ni, ini yang korang kena ada. Korang kena tahu bila nak main elemen seram tu dan bila kau nak buat something yang macam plot twist tu. So itu sesuatu yang kebanyakan filem horror mesti akan ada. Kalau kau tengok yang last tu, dia ada elemen mengejutkan, hantu pop up tu lah. Itu best. Tapi yang paling best tu bila kau ingat semua dalam keadaan okey, tiba-tiba dia jadi plot twist pula. Maknanya kau tak okey. Macam kita tengok tadi tu, bila dia naik lift dengan si Akif tu, suddenly tengok Akif yang betul tengah kejar dia kat luar tu. Akif tak masuk dalam lift lagi pun. Dan siapa yang ada kat dalam lift tu guys? So benda-benda macam ni, kalau kau tengok filem-filem aku, banyak aku dah banyak main elemen-elemen macam tu lah. Kalau kau tengok filem Jangan Pandang Belakang, waktu aku angkat mak-mah, yang aku ingat tu nenek aku, opah aku, nak bawa ke bilik, padahal itu bukan opah aku pun, opah aku tengah tidur, yang aku angkat tu apa benda. So sama juga benda ni, dan membuatkan benda ni lebih menarik lagi, dia end kat situ je, dia tak perlu tunjuk pun apa benda yang ada dalam lift tu bersama dia. Itu something yang aku rasa sangat cool lah. Kali ni pendek tak puas kan? So kita go satu lagi One more. Okay, jom kita go one more short film daripada diorang ni. Aku dah semacam addicted juga melayan diorang punya short film, pasal konsep diorang POV ni tak ramai orang buat, dan aku suka konsep-konsep macam ni. So, okay tak apa, kita go one more. Kali ni kita go cerita The Chase.
Kejap guys. Kalau tapi macam itulah dia. Itulah yang seperti aku cakap tadi tu. Kalau kau nak buat cerita cerita hantu. Alamak, apa benda ni sekejap. Kejap, sorry. Okay. Tak apa, kita layan ni dulu. Jadi kita akan react apakah ini lebih menarik daripada tadi. So untuk kali ni, tajuk dia The Chase. So kita layan dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Basically dia keluar nak pergi 7-Eleven katanya. Nak cari kucing dia ni guys. Kenapa? Apa dia nampak? Kenapa bulu rambut aku meremang? Okay, tu tak best. Dia ada bunyi. Bunyi tu tak best guys. Ah, sudah. Bunyi tu guys, aku tak suka bunyi tu. Simple but compact dengan rasa suspend, nervous, benda-benda macam ni kalau kita tengok guna apa VR yang pakai yang macam kat kepala tu kan, kau tengok ni, kau rasa kalau orang ada sakit jantung atau ibu yang
mengandung, tak sarankan untuk tengok benda-benda macam ni. Sebab dia boleh bagi kau satu rasa yang sangat mendebarkan lah guys. Walaupun kau tengok yang The Chase ni agak simple, yang aku rasa yang seram tu dia banyak, dia bijak main dengan elemen-elemen bunyi. In fact daripada first yang kita tengok dulu, yang apa tu, Hide and Peek sampailah sekarang ni The Chase ni, diorang memang pandai menggunakan elemen-elemen bunyi yang boleh memberi kita rasa takut. Dan itu memang sesuatu yang harus dalam pemikiran drama atau short film seram yang macam ni. Dan ending dia pun simple je guys. Simple tapi kau tengok macam mana aku terkejut tadi. Tu aku cakap, diorang bijak. So banyak benda yang kita boleh belajar daripada apa ni, short film daripada True Horror Stories ni. Dan mana antara korang kalau berminat nak buat cerita hantu, korang boleh ambil ni sebagai benda untuk korang research lah. So yes, itu dia guys. Hari ni kita react dua sekali jalan lah. Dua terus short film daripada True Horror Story. Dan tidak mengecewakan, walaupun aku rasa yang sebelum-sebelum ni pun lagi mendebarkan lah, sebab dia lebih panjang dan lebih compact dan lebih padat dengan rasa suspense dia. Dan kali ni aku rasa menarik juga. Aku enjoy sangat-sangat. Dan terima kasih kepada korang yang dah tonton sama dengan aku. Dan kepada mana korang yang belum subscribe channel Andre Brothers, subscribe dulu, tekan sekali butang notification tu. Sebab apa? Kalau korang tak subscribe, nanti benda-benda yang korang tengok tu akan datang kacau kau melanggang. So baik korang subscribe sekarang. Subscribe sekali channel ni, True Horror Stories ni. Kalau tak, lagi naik nanti. So itu dia guys. Thank you so much kepada korang yang dah tengok dengan aku. Aku ucapkan jutaan terima kasih. Aku doakan supaya korang panjang umur, murah rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. So yes, sampai kita jumpa next video. So jaga diri baik-baik, stay safe, stay cool. Kita jumpa untuk kita punya next video. Okay guys, alright guys, good night, bye.